الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جماعة صلاة السبو بابا إبو، دراسة سكريان rahimanillah wa iyakum ajmain semoga kita senantiasa dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hujan tidak menurunkan semangat kita untuk duduk berhadir salat berjamaah dan duduk di majelis ilmu agama ini Benarnya yang mengisi pengajian kita pada subuh ini ada Ustadz Guru kita Haji Soekarni namun beliau berhalangan untuk hadir di tempat ini dan insyaallah belum mengisi kekosongan pada hari ini e, Bapak, Ibu, Saudara saya sekalian orang yang paling berbahagia itu sebenarnya adalah ketika di dalam hatinya tidak ada penyakit-penyakit hati. Penyakit batin. Jadi bukan sakit hati bukan. Tapi penyakit hati seperti iri, hasad, dengki, takabur dan sifat-sifat hati yang lainnya. Sehingga terkadang orang mengatakan bahwa kaya itu bukan di harta, Bang. Kaya itu di hati sambil menunjuk ke sini. Nyata seperti itu yang dikatakan bahwa kaya yang sebenarnya adalah ketika hati kita tidak ada sifat-sifat atau rasa hasad, dengki dan sifat penyakit hati lainnya. Cuma ada juga terkadang orang mengatakan tak ada uang abang sayang. Wah ini repot juga seperti ini. Sehingga suami harus banting tulang cari harta sana sini tidak tahu halal atau haram sehingga timbul semboyan yang haram aja ngalih apalagi yang halal jadi ini jadi orang berbahagia itu di dalam hatinya terbebas daripada penyakit penyakit hati Rasulullah so, Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati tersebut. Beliau terbebas daripada penyakit-penyakit hati. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 1, Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadamu. Jadi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lapang ma. Tidak ada di dalam diri atau hati Rasul Itu rasa iri, dengki, dendam Ini dendam ini bahaya juga Pak Kadang di masyarakat ada mengatakan Aku ingat aja pemandarannya Biar tulangku jadi kapur ingat aja <laughs> Padahal sudah meninggal ma. Jadi seperti itu rasa dendam kesumatnya jadi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada sifat-sifat seperti itu. Dan bahkan dalam riwayat daripada Abu Hurairah, an, Abu Hurairah pernah mengatakan bertanya kepada Nabi SAW dalam riwayat daripada Imam Ahmad. Dan ini juga dimuat di dalam tafsir Ibn Qasir, halaman 528 terbitan Beirut itu. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan ya Rasulullah, apa awal-awal kenabian yang kau rasakan? Tanda-tanda bahwasanya Allah menjadikan engkau seorang nabi, utusan Allah yang kau rasakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku berumur empat tahun di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, Sa aku didatangi oleh dua orang yakni malaikat terdengar suara dari atas mengatakan ahuwa huwa apakah dia dia yang satu mengatakan huwa huwa dia dia kemudian aku dibawa kepada suatu tempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dadaku dibelah kemudian yang satu mengatakan akhrij mimma ghillan wal hasad keluarkan di dalam hatinya kebencian dan kedengkian Jadi hasad ini kedengkian, ini bahaya ini hasad ini. Kata Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam mengenai penyakit hasad ini, Rasulullah S.A.W. mengatakan iya kum wal hasad. Fa innal hasada ya kulul hasanat kama tak kulun naru hataba aw kala ushba. Hati-hati kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam dari hasad, iri hati, dengki. Ya, ini ketika saudaranya diberikan nikmat oleh Allah, dia menginginkan bagaimana nikmat itu hilang, hancur, atau rusak daripadanya. Jadi ini hasad. Terkadang ada tetangganya beli mobil, kan? mobil baru lagi. Wah itu beli mobil, ada potongan kawan nungkar motor atau mobil. Pasti duitnya tuh minjam di bank itu. Apa urusan kita, Pak? Perkara dia pinjam sana, pinjam sini, itu urusan dia. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Makanya dalam hal keduniaan itu lihatnya ke bawah. Syukuri yang ada aja. Kahwa benaung, guring, kada kehujanan itu syukur, Saudara. Tapi kalau untuk perkara-perkara akhirat baru kita pandang ke atas. Lihat saudara kita, kalau dia mampu berbuat kebaikan seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia mampu ke masjid, kenapa saya tidak ke masjid? Kalau dia mampu duduk di majelis ilmu, kenapa saya tidak bisa duduk di majelis ilmu? Jadi, kalau perkara dunia itu, lihatnya ke bawah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Kalau perkara akhirat itu, lihatnya ke atas supaya kita lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Kadang ada juga berkata syukur juga sembahyang di rumah karena kami sigit syukur juga sembahyang di rumah nang dihiga rumah itu memang ada sembahyang lalu ini luput juga Pak. ini jangan memandang ke bawah tapi pandang ke atas perkara-perkara kebaikan jadi kata Nabi SAW jauhi oleh kalian itu hasad sifat iri e, sifat dengki cenderung merusak fa innal hasada hasanat Ingat bahwasanya keburukan penyakit yang ada di dalam hati ini ini akan merusak kebaikan kita. Jadi jangan kita merasa aman ketika ada sifat-sifat tercela yang ada dalam hati kita, maka cepat-cepat obati. Jangan kita biarkan. Jangan kita lihatkan. Makanya ketika ada sifat tidak baik kepada saudara kita, maka ketika saudara kita itu diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, atau nikmat-nikmat yang lainnya, maka cara membersihkan hatinya, kita doakan alhamdulillah. Allah berikan kelebihan, sedikit harta kepada saudara kami. Mudah-mudahan harta yang diberikan oleh Allah itu berkah baginya, memudahkan dia untuk berbuat baik, memudahkan dia untuk beribadah, supaya hati kita tidak rusak. Langsung bersihkan seperti itu. Kemudian, yang kedua, kita ikhlas kepada Allah, kita ikhlaskan diri kita kepada Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya ucapan di mulut, tapi sebenarnya hati kita sakit. Sebenarnya hati kita sakit. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik ini beliau pengarang kitab Al-Muwatta. Jadi kitab besar Al-Muwatta termasuk sembilan kitab perujukan hadis para ulama. Di antaranya adalah Al-Muwatta daripada Imam Malik. Jadi pernah suatu ketika muridnya mengatakan kepada Imam Malik wahai Imam bahwasanya banyak orang mengarang kitab-kitab yang namanya juga Al-Muwatta seperti engkau wahai Imam Malik. Jadi di zaman beliau betul-betul zaman keemasan sehingga ada ulama-ulama juga banyak mengarang kitab namanya juga Al-Muwatta sampai dikatakan banyak Al-Muwatta Al-Muwatta. Jadi tidak hanya Muwatta daripada Imam Malik apa jawab daripada Imam Malik? Maka nadillahi bahwa batin Barang siapa yang melakukannya karena Allah, maka dia pasti Allah akan mengekalkannya. Jadi Allah akan mengekalkannya. Maksudnya bukan merasa Imam Malik yang paling ikhlas tidak. Bahkan para ulama ini berharap seperti Al-Imam Syafi'i, bahwa kebenaran itu semoga datang dari lisannya bukan dari Syafi'i ini kata Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau beradu argumentasi untuk mencari kebenaran Imam Syafi'i itu berharap semoga kebenaran itu keluar daripada lisannya bukan daripada lisan Syafi'i. Begitu juga Imam Malik ketika mengatakan maka nadillahi bahwa baqin Barang siapa yang karena Allah dia akan kekal. Imam Syafi'i itu berharap bahwasanya semoga kitab-kitab yang ada pada saudara-saudara kita itulah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata setelah Imam Malik itu meninggal dunia, Allah peliharakan kitab beliau banyak dicetak oleh para ulama Al-Muwatta, ternyata yang kekal sampai saat ini adalah Al-Muwatta-nya Imam Malik. Al-Muwatta' al-Muwatta' yang lain itu hilang, tenggelam di telan bumi. Tapi Al-Muwatta' daripada Imam Malik ini betul-betul dikekalkan oleh Allah sampai hari ini. Kita betul-betul dapat mengambil faidah, mengambil manfaat daripada Al-Muwatta' kitab-kitab hadis yang dikarang oleh beliau. Dan ini menandakan bahwasanya bagaimana beliau betul-betul ikhlas kerana Allah SWT. Jadi obat penyakit daripada hati itu ikhlas. Kemudian ada lagi cerita kadang para ulama ini ceritanya unik-unik menjaga hati, menjaga keikhlasan. Seperti Al-Imam Al-Mawardi. Ada kitab beliau terkenal Mawardi Sultaniyah itu. Beliau ini ketika selama hidupnya Imam Mawardi ini, beliau mengarang kitab-kitab beliau ini hanya berbentuk manuskrip saja. Jadi tidak Beliau cetak tidak, jadi tidak beliau cetak. Namun, tidak diperbanyak maksudnya. Beliau hanya menulis terus berbentuk manuskrip kitab-kitab beliau sampai beliau sudah tua, kemudian beliau berpesan kepada anaknya, "Kalau kamu lihat, Allah mendatangkan kematian kepada saya karena kehidupan ini pasti akan berakhir dengan kematian." Kalau saya meninggal dunia kata Imam Mawardi, kamu lihat kalau ketika saya meninggal itu kepala saya itu meringnya ke kiri, maka engkau jangan sebarkan kitab saya ini, jangan engkau cetak ulang, terbitkan kitab saya ini, diperbanyak, karena berarti saya tidak ikhlas karena Allah bahkan seperti itu sampai seperti itu, Pak. Kalau kepala saya itu miringnya ke kiri, tapi kalau kepala saya kata Imam Mawardi itu miringnya ke kanan. Semoga Allah menjadikan apa yang saya tulis itu ikhlas karena Allah, maka perbanyaklah daripada kitab-kitab yang telah saya tulis itu. Ternyata setelah beliau meninggal dunia, kepala beliau itu miringnya ke kanan, maka anaknya pun meneruskan daripada amanat daripada bapaknya. Jadi sampai seperti itu. Ketika hidup beliau tidak berani untuk memperbanyak daripada kitab beliau itu. Jadi ini keunikan daripada para ulama menjaga keikhlasan daripada hati. Jadi Rasulullah SAW ketika berumur 4 tahun, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, dadaku dibelah, kemudian dikeluarkan di dalam diriku, itu rasa akhriju mimma ghillan wal hasad. Dikeluarkan kebencian dan kedengkian. Jadi sifat benci dan sifat kedengkian. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW mengatakan hati-hati hasad. Karena hasad itu akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun hal toba, Seperti api memakan kayu bakar. usba. Atau seperti api yang memakan rumput-rumput kering atau semak belukar. Artinya kebaikan itu akan cepat hilang, ketika ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, malaikat itu kemudian mengatakan lagi, adhil ilaihi arrafa warahmah. Masukkan dalam dirinya, yakni kelembutan dan kasih sayang. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Kalau hati dibelah mungkin yang kelihatan hati juga. E, tidak ada apa-apa kalau kita lihat dan darahnya pun juga merah jadi tidak ada darah biru Pak kalau darah biru itu mencurigakan jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hati beliau dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela penyakit-penyakit hati kemudian dada Nabi SAW itu diisi dengan kelembutan dan kasih sayang Sehingga Rasulullah SAW adalah Nabi yang dikatakan oleh Allah dalam surah At-Tawbah ayat terakhir Ra'ufur Rahim Seorang yang lembut dan penyayang Jadi Rasul adalah seorang yang lembut dan penyayang kepada umatnya Dan di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman Fabima rahmatim minallah lintalahum berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku lemah lembut. Jadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pribadi-pribadi yang agung, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang santun, kasih cinta kepada umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjamin orang yang di hatinya terbebas daripada penyakit-penyakit hati baik hasad, iri, takabur, ujub dan lain sebagainya, Rasul jamin orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun banun illa man salim." Hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat Kecuali orang yang menghadap Allah, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, tidak ada penyakit-penyakit hati. Kata Nabi SAW, bahwasanya orang yang sombong, tidak akan masuk surga di dalam hatinya, ada setitik kesombongan, jadi tidak banyak satu titik saja. Apa itu kesombongan? Batarul haq wa tunas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ketika kita menolak kebenaran, yang kebenaran itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka kita termasuk sombong. Kemudian ketika kita merendahkan saudara kita, kita juga termasuk sombong. Karena ketakwaan itu bukan di wajah. Karena wajah ini bisa dibuat-buat. pak. Kadang wajah ini bisa menangis, bisa tertawa, bisa muram, bisa ceria, bisa senyum, bisa cemberut dan lain sebagainya. Itu wajah. Tapi Rasul mengatakan ataqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Bersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Rasul akan jamin bahwasanya orang yang terbebas penyakit hati dia akan masuk surga. Sebagaimana riwayat daripada Imam Ahmad dari Anas bin Malik, sebagaimana sering pian mendengarnya bahwa ketika Rasul SAW berada duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi, kata Rasul akan masuk seorang penduduk surga. Ternyata yang dilihat oleh para sahabat adalah seorang laki-laki ansor yang menenteng sandalnya, janggutnya basah oleh bekas wudhu. Pada keesokan harinya Rasul mengatakan akan masuk di hadapan kalian seorang penghuni surga. Ternyata itu lagi orangnya. Sampai tiga hari itu lagi orangnya. Ringkas cerita, Abdullah bin Amr bin As itu bermalam tiga hari di rumah orang tersebut. Ternyata tidak menemukan amalan-amalan istimewa. Sampai Abdullah bin Amr bin As itu sampai meremehkan daripada ibadahnya. Kayaknya biasa-biasa saja. Kenapa Nabi SAW mengatakan orang ini penghuni surga. Dia bukan seorang ahli tahajud dan dia bukan seorang ahli dalam puasa sunnah. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada laki-laki tersebut, saya bermalam di sini sebenarnya saya ingin mengetahui karena tiga hari Nabi saw mengatakan engkau penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga. Apa amalan istimewamu? Kata laki-laki Ansor itu, amalan saya ini biasa-biasa saja dan kamu lihat ya seperti itulah amalan saya. Kata laki-laki ini, kalau saja mungkin, apa yang dikatakan Nabi SAW, bahwasanya saya tidak pernah merasa iri terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada saudara saya, baik berupa harta ataupun berupa kebaikan yang lain. Jadi, iri ini berbahaya. Jadi, penyakit iri ini harus dilawan dengan mendoakan saudara kita. Semoga diberikan keberkahan daripada rezekinya. Kemudian, saya juga tidak ada penyakit dengki atau hasad. Hasad ini cenderung merusak lagi, ya. Jadi, kalau saudaranya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpikir bagaimana nikmat itu akan hilang, akan hancur, akan rusak daripada saudaranya. Ini bahaya. Ini penyakit-penyakit yang berbahaya yang ada di dalam diri ini. Maka dua hal ini yang dikatakan laki-laki ini kata Abdullah bin Amr bin As. Mungkin ini rupanya yang dikatakan Rasul SAW penghuni surga. Dia menjaga amalan-amalan hati. Jadi orang yang menjaga amalan-amalan hati terbebas daripada penyakit hati Rasulullah SAW beliau jamin orang tersebut masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui bahwasanya penyakit-penyakit hati ini, penyakit batin ini ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Ini akan membawa penyakit-penyakit yang lain lagi. Ketika hatinya rusak dengan satu penyakit, maka akan membawa penyakit-penyakit yang lain. Allah menjelaskan fi qulubihim maradun Di dalam hatinya kata Allah itu ada penyakit kemudian kami tambahkan penyakit itu baginya Jadi ketika ada penyakit hati hasad atau iri ini akan memanggil kawan-kawannya yang lain Ketika kita iri kepada saudara kita akan timbul sombong Bahaya nang dibari sedikit harta nih. Itu aja piinapi ianya. Aku nang sudah lawas ke kaya ini karena hendak berpandai-pandai, eh. tapi berpandai juga akhirnya. <laughs> ini bahaya, penyakit hati ya. Ini Allah jelaskan, ketika ada sifat buruk, satu saja sifat buruk yang ada di hati kita, ini akan timbul sifat-sifat yang lain lagi, yang tercela, yang lain. Seperti misalnya orang yang pertama kali. Berhianat, bermaksiat kepada Allah itu iblis. Iblis lanatullah alaihi itu yang pertama kali maksiat kepada Allah. Kenapa iblis bermaksiat? Ketika Allah perintahkan iblis ini untuk sujud kepada Adam. Usjudu li adama fasajadu ilah iblis. Sujudlah kepada Adam. Maka para malaikat sujud illa iblis kecuali iblis. Aba wastakbar Iblis itu enggan dan tak kabur. Kenapa iblis jadi enggan tak kabur? Karena ada penyakit hasad yang ada dalam dirinya. Ada penyakit iri yang ada dalam dirinya. Ada penyakit hasad yang ada dalam dirinya. Tidak senang. Kenapa Adam yang yang baru pada saya ini sudah lama diciptakan ketimbang Adam. Kenapa saya disuruh sujud kepada Adam? Dan bahkan iblis mengatakan, e, "Aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Jadi, apa bedanya api dengan tanah? Sama, Pak, ciptaan Allah juga, tapi yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini pertama kali Allah dimaksiati karena penyakit hati." Iblis jadi kesombongan, kedengkian, hasad, iri, dan penyakit hati yang lain. Jadi ketika ada satu penyakit yang ada dalam hati, Allah tambahkan penyakit yang lain. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menegaskan, Summa kosot buhum. Kemudian hati kalian itu menjadi keras, sulit menerima kebenaran dan merendahkan daripada Orang lain jadi hati-hati, sulit menerima kebenaran, merendahkan orang lain. Pernah ada salah seorang sahabat ini melihat ada seorang laki-laki yang sholat di pojok masjid Nabawi, dan Rasul SAW duduk-duduk di situ bersama para sahabat. Kata salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, luar biasa laki-laki itu, wahai Nabi SAW. Ibadahnya luar biasa sekali, bagus sekali sholatnya." ternampak daripada zohirnya jadi orang itu luar biasa wahai Nabi SAW tenang di dalam sholat ruku sujudnya betul-betul rumah -betul hina. sehingga sahabat sampai kagum kepada laki-laki itu kata Rasulullah SAW jangan engkau katakan kepadanya ya kalau lihat ya seperti itu lihat-lihat saja cuma jangan kau katakan kepadanya nanti kalau engkau katakan kalau-kalau dia tidak bisa menjaga apa yang ada di dalam hatinya. Kalau kalau timbul penyakit yang ada di dalam hati. Jadi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau betul-betul menjaga agar jangan sampai masuk penyakit penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Kemudian obat daripada penyakit hati yang lain kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sodakoh. wasodakatuh tutbiul khoti'ah kama ulma Sodakoh itu akan menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Sodakoh akan menjadikan hati kita ini bersih. Sodakoh akan menjadikan akan menghilangkan sedikit demi sedikit penyakit yang ada di dalam hati kita. Jadi sodakoh akan menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Di dalam hadis Arba'in an Nawawiyah ini dijelaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillaha haisumakun. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbihisayi atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu salah satunya sadakah akan menghapuskan kesalahan. Kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Jadi itu merupakan obat daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kemudian juga obat daripada penyakit hati di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah kalian akan berkasih sayang. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada saudara kita, maka timbul rasa kecintaan kesesama saudara kita. Jadi akan sedikit demi sedikit hilang penyakit-penyakit iri dan penyakit-penyakit hati yang lain kepada saudara kita. Di antaranya juga Nabi SAW mengajarkan tabassamu biwajhi Senyum kamu kepada saudaramu itu sodakoh. Apa susahnya senyum itu Pak? Tidak bayar Pak. Mudah senyum, kalau kita cemberut kepada saudara kita tidak nyaman hati saudara kita itu melihatnya Jadi belajar senyum, pak ini bagaimana saya ini memang raut muka saya ini cemberut pak Ya belajar senyum cermin pak <gifat> Senyum kepada saudara itu saudara, senyum obat penyakit hati Kemudian yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan Maukah aku kabarkan kepada kalian apabila kalian mengamalkannya kalian akan tahababtum kalian akan berkasih sayang di antara kalian afsus salam bainakum sebarkan salam di antara kalian salam ini akan menjadikan kita berkasih sayang kepada saudara kita salam obat penyakit hati dan banyak lagi obat daripada penyakit hati yang lainnya namun yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengingatkan kepada kita jangan sampai kita terperosok termasuk ke dalam penyakit-penyakit batin yang merusak hati kita. Wallahu alam bisawat. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa semangat kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama sehingga mengamalkan agama dengan benar, menuntut ilmunya juga benar dan mudah-mudahan Allah membebaskan diri kita daripada penyakit-penyakit hati kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atawilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.